Assalamualaikum guys, welcome back to Doremi channel. So untuk video kali ni kami akan membuat challenge. Nama challenge dia ialah Hanista Challenge. Saya ditemani oleh seorang member namanya Saleh. Hai Le. Okay, tanpa ngomong basah, marilah kita start challenge kita. Keras jo. Aduh, macam mana aku diundang begini, baru tak pandai terbuka lagi. Oh, dah pandai terbuka, dah betul, serius. Ada batu dia. Nah. Wah, sedapnya macam breakfast gila. Boleh sikit boleh? Tuang ni? Sikit ke? Tapi satu, syaklah aku membagitahu kau. Tak pandai aku makan pakai chopstick. Eh, tukar. Apa yang tukar? Tukar. Kenapa? Tukar. Anu sistem butter. Sistem butter. Okay. Ready ya? Sekejap kau. Wena. Macam mana ni bro? Mati lah. 3 2 1 Okay guys. Action. Start. Okay guys. Oh, ini ada pandai aku begini. Oh, ya, ambil buat dia. Ya Allah. Ini sampai bila-bila pun tak pandai habis kalau begini. Hei, palu-palu. Aku tahu triknya macam mana. Kamu cepat habis. Saya mau makan di sushi ke? Ini ada darah Cina gila, pakai chopstick. Aku udah bogis. Nggak, kau tengok. Tadi kau jam kau, bro. Lighting. Ya Allah. Kenapa begini? Wena. Wena tak. Cuma aku makan dia. Aku nak pandai guna benda ni. Antam sajalah guys. Cuy, wajun. Senang, kacang. Oh, baru mentang-mentang kau punya sikit. Oh, sengaja ni kes datu. Dia sengaja. Jarang dia kenapa ni baru makan nangis. Semangat Zan, semangat. Wina tak. Wina tak. Wina tak. Sumpah guys, ini memang susah. Ini sudah letak air, makin lembut dia punya anu nih. Air. Iya, air soya. Ya. Jangan banyak komplain ya, kameramen. Wina cul. Ini tidak adil nih guys. Tadi aku punya aku letak sikit, lepas itu udah suruh tukar. Ini pasti ada aku punya lagi banyak tadi ya. Macam dia orang tadi kumpulan kurus-kurus, kita gemuk-gemuk pula. Dengar tak aku bilang? Wih, cahaya macam mana cahaya? Ya Allah. Ini ada penipuan nih. Tak betul sudah nih, ini mesti ada settingan nih begini nih. Ini mau kasih malu aku ke apa nih? Begini nih. Ya guys, aku mengaku kalah guys. Oke. Aku mau buat kontroversi, Bang. Ayo. Minum.
lagi minum es. Wih sengit gila cepat. Yay. Apa kau tak kentiyom? Ikut habis. Bawa mana? Oke. Oke guys, so di sini ada dua makanan dari Azira Food. Satu yang ini popia banana spread. Nah, dan ini oden. Biasanya di Family Mart ada. Di tahun ni tiada Family Mart guys. Kalau kamu rasa oden ni macam mana rasanya? Boleh order di Azira Food sekarang. Oke. Okay? Mana dulu kita rasa? Kita rasa popianya lah dulu, kan? Kita dah nampak dengan penonton. Ya Allah, aku suka yang kacang-kacang ni biar tambah lagi jerawat. Aku ambil yang topping coklat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys. Rangup coklat ini topping cheese lagi. Aku belum rasa yang ini. Apa nih Oreo? No. Inilah dinamakan surga makanannya. Dalamnya ini macam ada pisang. Pisang. Popia banana spread. Banana spread. Sekarang kita mau coba lagi dia punya oden. Untuk bentuknya. Wah, sedap guys. Kenyang sudah aku. Sumpah, gak pengen makan kenyang nanti kau. Apa nih cheese? Oh cheese. Kita try dulu aku satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sumpah sama dengan Family Mart punya. Cuma dia punya kuah ini pekat. Kalau macam Family Mart punya cair. Ini pekat guys. Yo. Sedap guys. Ini betul-betul macam Family Mart punya nih. Kuahnya lah lain. Kuah homemade. Kuahnya nih sama Family Mart punya, cuma ini pekat. Kalau Family Mart punya cair. Aku rasa yang pekat lagi sedap. Ada fish cake, ada fish ball, ada sayur, ada cheese. Oden cheese. Nah, ini oden cheese guys. Kalau oden yang biasa ada juga. Dalamnya ada jagung. Aku mau tes dia punya fish cake. Jagungnya ini. Oke guys, dalamnya ini pun ada jagung. Oke guys, so kami baru habis makan, tapi memang the best lah. So siapa orang tahu siapa-siapa yang mau rasa popia banana spread dan juga oden ni, kamu boleh contact Facebook Azira Rose. Nanti kami letak di anu lah. Azira Food di description. Description. Okay? Nanti kamu tinggal tekan link. Bye bye. Bye bye.